Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la hawla wa la quwata illa billahil alil azim. Maka pada alhamdulillah pada pagi ini kita akan bincang sedikit mengenai nama Allah iaitu Ash-Shakur. Ya, kita berada di Pantai Sepat, Kuantan. Ash-Shakur maknanya ialah Allah yang maha bersyukur atau yang maha sempurna dalam membalas budi hambanya. Ya, Allah maha mensyukuri atau Allah maha sempurna dalam membalas budi hambanya. Baiklah. Iaitu Allah maha suci berterima kasih pada hambanya atas apa yang dilakukan oleh hambanya. Apa yang hambanya lakukan, hamba-hamba mukminnya lakukan ialah amal soleh. Amal soleh amat besar, kan, amat luas pengertiannya, bukan hanya setakat sembahyang puasa, tetapi mencakupi hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Ya, bukan sahaja amal perbuatan yang kita lakukan dengan Allah, tetapi juga ia termasuk dengan sumbangan bakti kepada manusia. Allah memerintah kita membuat amal soleh. Jika kita mengerjakannya, maka di dalamnya terdapat kebaikan bagi dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu Wa Taala yang berhak menerima ucapan terima kasih. Maksudnya ialah kita perlu mengucapkan terima kasih kepada Allah. Itu maksudnya. Allah yang berhak menerima ucapan terima kasih anda kerana telah menunjukkan anda kepada amal soleh. Jadi sahabat-sahabat semua, siapakah yang memberi kekuatan pada kita untuk melakukan amal soleh ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita berhak mengucapkan syukur atau berterima kasih kepada Allah. Allah yang berhak menerima ucapan terima kasih kita. Kerana Allah yang memudahkan kita untuk melakukannya. Dia yang dia memperbaiki keadaan kita, bukankah begitu? Namun kerana kemurahannya, dia justru berterima kasih kepada anda. Allah berhak menerima ucapan terima kasih kita, tetapi dia juga membalasnya dengan balasan kebaikan, yang boleh kita kata dengan balasan terima kasih juga. Ya. Lantas adakah kemurahan seperti ini adakah kedermawan? Bagaimana dia membalas budi anda? Jadi sekarang kita nak tengok bagaimana Allah membalas budi kita. Allah membalas amal soleh kita. Atau dengan kata falsafahnya, kita kata Allah di antara bentuk terima kasih Allah kepada manusia, bentuk balasan Allah di atas kebaikan manusia ialah pertama, Allah mengampunkan dosa dan menutup aib kita. Allah ampunkan dosa kita jika kita bertaubat. Ya, dan Allah tutup aib kita, terlalu banyak keaiban kita yang tidak diketahui oleh manusia. Kan, kalau orang tahu tak ingin orang nak bersalam dengan kita. Ya. Satu, yang kedua, Allah menyempurnakan berbagai kebaikan dan melipat gandakan pahala. Allah sempurnakan kebaikan pada kita dan melipat ganda, beri pahala tu berlipat ganda. Contoh kita bersedekah, kan, dilipat ganda 70 kali ganda, malah lebih dari itu. Yang ketiga, dia memberikan kesihatan, kekuatan. Dia beri kita kesihatan. Sakit pun bila dah umur tua, kan, bila masa muda ni masih sihat. Ya, alhamdulillah. Beri kita kekuatan,
beri anak keturunan, beri harta dan kehidupan bahagia. Kita diberi kekuatan boleh bekerja, ada anak. Yang tak ada anak, dia akan kurniakan insya-Allah kalau kita orang yang soleh, dia akan dikurniakan di syurga. Dia memberikan pada anda sebutan dan reputasi yang baik. Kita disanjung oleh manusia, disanjung oleh masyarakat. Contoh kan, tak ada orang untuk tahu keburukan kita. Satu, dua, tiga. Yang kelima, Allah memakbulkan doa-doa kita. Ya, cuba kita renung di masa sepanjang hidup ini, banyak doa-doa kita yang Allah telah makbulkan. Ya, kadang-kadang doa itu, permintaan kita itu Allah tak beri, tapi Allah beri yang lain. Allah selamatkan kita dari bahaya, Allah ganti dengan yang lain. Kadang-kadang Allah beri cash pada kita, alhamdulillah. Ya, kita mohon kejayaan, Allah beri anak-anak yang berjaya, anak yang baik, alhamdulillah. Lagi, yang keberapa dah, saya tak ingat. Yang keenam, anda kedekatan padanya menjadikan anda senang padanya. Kita dekat dengan Allah dan kita damai dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketujuh, Allah menyembuhkan kita daripada berbagai penyakit. Padahal orang lain meninggal dunia akibat penyakit yang sama. Orang lain meninggal dunia penyakit macam kita ni, tapi Allah sembuhkan penyakit kita. Allah sayang pada kita. Itu tanda-tanda terima kasih Allah kepada kita, tanda-tanda balasan baik. Asyakur Allah kepada kita. Ini makna asyakur. Dia mengangkat, yang keberapa dah, yang ketujuh. Dia mengangkat berbagai ujian dari anda. Padahal hati orang lain begitu lemah menghadapi ujian yang lebih ringan dari ujian itu. Makna yang ketujuh ni, Allah mengangkat ujian pada kita. Dia uji kita tapi dia beri kita kemampuan untuk menghadapi ujian Allah. Dia beri kita mampu untuk menghadapi ujian Allah. Padahal dia beri kita kental, sabar dan tabah. Sehingga berjaya menghadapi ujian dengan penuh keredaan dan keimanan. Kalau kita lihat ada orang yang jatuh dengan ujian itu. Ya? Menunjukimu kebenaran. Yang ke-8, Allah tunjukkan kita jalan yang benar. Alhamdulillah, kita berada di jalan benar. Orang yang mencinta ilmu, kita ditunjukkan dengan jalan-jalan yang baik untuk melakukan amal soleh dan menolak di dalam diri kita daripada melakukan kejahatan. Padahal orang lain sesat, ada orang lain hidup dalam maksiat, tapi kita tidak. Allah beri kita jalan yang benar, alhamdulillah. Sebab tu kita selalu solat, dalam solat kita sebut ihdinas siratal mustaqim. Dalam Rabbil Wali pun kita kata wahdini, tunjukilah kita. Dan yang ke-9, Allah istiqomahkan kita di atas jalan kebenaran. Ihdinas siratal mustaqim. Allah istiqomahkan kita dalam kebenaran. Padahal banyak orang yang menyimpang darinya. Kalangan yang lebih cerdas, lebih mengetahui dan lebih dahulu keislamannya. Jadi Allah beri kita ihdinas siratal mustaqim. Iaitu tunjukilah jalan yang lurus. Allah beri kita istiqamah dengan jalan benar. Ada orang yang baik lepas tu dia lari dari jalan Allah. Itulah 9, kalau tak silap ustazah, 9 bentuk terima kasihnya Allah kepada kita, bentuk-bentuk pembalasan Allah. Asyakur kepada manusia yang melakukan amal soleh. Firman Allah, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Saya baca semula ya. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Surah Al-Baqarah ayat 261. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir, pada tiap-tiap butir ada 100 biji. Ini surah Al-Baqarah ayat 261 dan Allah sambung lagi, wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Dan Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dikehendaki, dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui.
Jadi ini salah satu lagi sifat asyakur Allah Subhanahu Wa Taala, di mana kepada orang-orang yang menafkahkan hartanya, orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, ya Allah, Allah telah memberikan balasan, ya, yang di mana sebutir benih ibaratnya menumbuhkan 7 biji. Dengan kata lain, Allah berikan balasan yang berganda-ganda, ya, berganda-ganda kepada orang-orang yang menafkahkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada sampai jadi sebutir amal soleh, amal yang kita lakukan, sifat syakur Allah, asyakur Allah, Allah balas dengan kurniaannya, kemurahannya, terima kasihnya kepada kita dengan 700 butir benih dalam ganjaran pahala. Masya Allah, tabarakallah sahabat semua. Ini salah satu lagi bentuk-bentuk asyakur Allah, sifat syakur, ya, yang maha berterima kasih ini, di mana Allah berikan kita satu amal kita buat, Allah balas kita dengan 700 butir benih. Ya, satu bersamaan 700 butir benih dalam bentuk ganjaran pahala. Ini satu ganjaran yang amat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita buat amal soleh dan kita berhak mendapat pahala yang sepadannya. Tetapi Allah beri lagi ganjaran yang lebih daripada itu dengan 7 kali lipat ganda. Masya Allah, ini salah satu sifat asyakur Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dia boleh melipat gandakan lagi bagi siapa dia kehendaki. Inilah menunjukkan kemurahan Allah Subhanahu Wa Taala. Berubah masalah matematik. Kalau orang belajar, satu bersamaan dengan 700, malah lebih daripada 700. Tak ada matematik manusia. Itu adalah matematik Allah di akhirat nanti. Ini tanda Allah muliakan kita, ya. Siapa yang tidak pernah diberi oleh Allah Maha Agung, tidak pernah diberi kemurahan oleh Allah. Siapa yang Allah tak beri? Semua yang Allah beri kemurahan dengan panca indera dan sebagainya. Ya. Begitu juga Allah berikan amal soleh nabi-nabi dengan kemuliaan pada para nabi. Dan seberat biji sawi, ya, ni Allah juga membalas budi amal baik kita dengan memiliki sifat yang maha tinggi, membalas budi dengan balasan yang sesuai dengan kemurahannya. Syakur yang tidak seperti syukurnya makhluk. Syakur, asyakur Allah Subhanahu Wa Taala, kerana satu syakur darinya lebih besar daripada semua syukur. Sifat asyakur Allah, satu saja syakur Allah, dia melebihi daripada syukur-syukur manusia. Dia adalah asyakur kerana satu amal dari anda akan dia balas dengan balasan sempurna yang akan diikuti balasan sempurna yang berikutnya. Jadi asyakur Allah ni tak sama dengan terima kasih kita. Kita orang bagi satu, kita bagi dua, tiga, begitu saja. Tetapi asyakur Allah berlipat ganda dan dia tambah lagi amal-amal balasan itu. Allah memberi balasan sempurna kerana membalas amal yang besar maupun kecil dengan syarat amalan itu mesti ikhlas. Ingat sahabat-sahabat semua, kalau kita nak mendapat asyakur dari Allah, hendaklah kita buat amal soleh dengan ikhlas. Dia dua syarat nak dapat ganjaran pahala berlipat ganda dari Allah, hendaklah amal soleh itu mengikut syariat dan dilakukan dengan ikhlas. Amal soleh itu yang dibenarkan oleh syariat, mengikut syariat Allah dan dilakukan dengan ikhlas. Allah tidak membalas amal besar sahaja dengan, bahkan amal anda sebesar biji sawi pun akan dibalas sempurna dan akan ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara ganjaran yang besar yang boleh kita lakukan seperti yang Ustazah sebut tadi ialah kita berinfak, ya. Infaklah yang mengundang mendapat pahala, ganjaran pahala, balasan Allah yang berganda yang kita sebut sampai 700 kali tadi, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma naqasa malu 'abdin min sadaqah. Tidak berkurang harta seseorang kerana sedekah. Hadis ini dikeluarkan oleh At-Tirmizi.
Kita harus meyakini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas dengan keimanan yang mendalam. Berikut Allah berfirman, ya ibadi umfik alaika, wahai hambaku, berinfaklah nescaya aku akan ganti. Ha, ingat sahabat semua, jika kita berinfak, Allah akan menggantikan kita dengan pahala. Jadi rasanya setakat ini sahaja yang mampu diberikan, ya, semoga kita akan diberi. Dan salah satu lagi ialah ganjaran pahala besar apabila kita berbakti kepada kedua ibu bapa kita. Daripada infak ialah berbakti kepada ibu bapa, ya. Iaitu di antara kebaikan paling agung dan utama yang akan mengundang kesyukuran, syakurnya Allah kepada kita, ialah berbakti kepada kedua ibu bapa dan juga memegang mushaf Al-Quran, membaca Al-Quran dan juga mengamalkan Al-Quran. Jadi sama-sama kita memburu sifat syakur Allah. Allah yang maha luas, balasan syakur, balasan kebaikan Allah akan beri dengan sebaik-baiknya. Jadi itulah saja, insya-Allah kita berada di pantai Sepat, Kuantan. Jadi Ustazah ambil peluang sedikitlah untuk beri tazkirah. Jadi segala yang baik itu dari Allah, kekurangan adalah diri Ustazah sendiri. Ustazah gunakan buku ini iaitu Li'annakallah, belajar bersandar hanya kepada Allah. Itu saja. Wallahu'alam, segala yang baik dari Allah, kekurangan dari diri Ustazah sendiri. Wallahu'alam. Dan kita tutup dengan tangguh dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.